Abang, asyik pakai telefon je. Sinilah ambilkan gambar saya. Ada akaun CPF baru. Apa tu? Oh, ini. Ini akaun persaraan CPF yang dibuat bila umur mencecah 55 tahun. Selepas bersara nanti, Daddy akan dapat bayaran bulanan di bawah CPF Life. Jadi Daddy akan dapat duit selagi Daddy hidup. Tapi macam tak ada duit masuk. Daddy, kena tunggu sampai 65 tahun untuk dapat duit bulanan tu. Kalau Daddy belum perlukan duit tu kan, Daddy boleh tunda sampai umur 70 tahun. Buat apa tunda? Lagi cepat kita ambil, lagi bagus. Kalau kita tunda, duit bulanan yang kita akan dapat lebih banyak. Lebih banyak! Tapi Mami ni kan suri rumah. Tak banyak duit dalam CPF. Jangan bimbanglah Mami. Mami boleh bergantung pada duit faedah Daddy. Untuk bantu tingkatkan simpanan CPF Mami dengan menukuk duit pada akaun persaraan Mami. Ada juga skim simpanan persaraan yang dipadankan ataupun MRSS. Di mana pemerintah akan padankan setiap dolar pada tukukan tunai yang dibuat pada akaun persaraan hingga $600 setiap tahun untuk 5 tahun. Bagi yang layaklah. Wah, bagusnya. Daddy pun boleh dapat pelepasan cukai tau kalau Daddy tokok secara tunai tau. Jadi bini abang best kan? Ingin tahu tentang perancangan persaraan? Mari ikuti Bengkel dan terukai sumber percuma Money Sense merancang untuk persaraan.